Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Iwan Mania. Kali ini saya akan berbagi cara membuat umpan racik untuk pancing ombyok. Sebelum melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share karena subscribe gratis. Kali ini bahan-bahan yang saya siapkan, pirian cabai, solet ini, bahannya pertama mie, roti nabati, satu bungkus telur, satu buah, kunyit, 4 biji, bawang putih 2 biji, tempe, tidak ketinggalan bro, dan air panas. Yang pertama, kita giling tempenya bro. Kita haluskan. Dicin bro, lompat-lompat ya bro. Tempenya agak sudah kelamaan, tambah bagus ini bro. Sampai halus ini bro, usahakan. Kita taruh wadah ini dulu. Roti juga usahakan halus bro, karena kalau nggak halus nggak merata ya nanti di adon. Ya bro, yang ketiga nah bro, bawang putih sama kunyit. Usahakan semuanya harus semua nih bro, biar tambah bagus. Jadilah bro, sudah halus kayaknya. Oke lagi, udah kurang halus bro. Maaf, tangan satu. Thank you.
wortel masuk, telur kita masukkan. Kasih air panas. Akhirnya kira-kira cukupnya aja mas bro, nanti kebanyakan aduk. Kalau tidak pulen kita tambah dengan ini tadi, 10 sisa tadi. Sudah digiling dari pertama bro, kalau digiling pas lagi video durasinya agak lama, jadi kita sudah siapkan digiling dulu kan. Kita taruh di sini aja. Ini kan masih ada sisa gilingan kunyit tadi. Sudah, jadi ini siapakah ini? Bila mas bur membuatnya tidak pulen, bisa ditambah lagi roti biar agak mengempel ya mas bur, di air enggak buyar ya. Mancing ombyok itu bulat-bulat kayak gini dia bro, jadinya umpan ini anti moncel selama saya pakai mas bro, sudah terbukti.